nantinya ingin kembali jadi hutan heterogen dengan pohon asli dan endemik dari Kalimantan, sehingga kita harapkan nanti menjadi hutan hujan tropis lagi, tropical rainforest lagi di Kalimantan. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemaian yang sudah mulai kita bangun di bulan Juni 2022. Luas lahan persemaian ada kurang lebih 16 hektar dengan embung 7 hektar. Kita harapkan selesai nanti di awal tahun 2022. Yang kapasitas bibitnya setiap tahun bisa menghasilkan kira-kira 15 juta bibit per tahun. Ini yang akan kita pakai untuk menghijaukan Kalimantan. Supaya Bapak Ibu ingat, saya dari kehutanan. Saya waktu menerangkan di persemaian di Kalimantan, dari A sampai Z, ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon saya apa semua. Dan 80% sumber energinya adalah berasal dari renewable energy. Mobil di sana nanti harus mobil listrik. Kemudian 80% transportasinya adalah transportasi umum, autonomous vehicle, tanpa awak dan tanpa sopir. Jadi yang kita hargai di sana adalah pejalan kaki, yang kita hargai di sana adalah orang yang senang naik sepeda. 10 minute city, jarak tempuh kemana-mana itu ada dalam 10 menit. Sekali lagi, inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, layanan masyarakat lewat aplikasi, akte lahir, akte nikah lewat HP, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang bergerak, bukan hanya pemerintah, karena memang pemerintah hanya kurang lebih menyiapkan 20% dari budget yang ada. 80% kita berikan kesempatan kepada investor, kepada investasi. Termasuk Bapak Ibu yang kami hadirkan pertama kali pada malam hari ini. Investasi terbuka lebar. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan, ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat
sejarah Indonesia, dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Dan dengan upaya kita bersama, dengan semangat gotong royong kita bersama, saya yakin 17 Agustus 2024 kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.